cuci bersih, dipotong-potong, kemudian kita rebus sebentar sampai masak dulu. Kita tunggu dulu. Dan ini bahan yang kedua, bawang bombay dipotong halus terus sama mentega, habis itu ditumis sebentar. Kita langsung aja kita tumis. Tumis sampai kecoklatan. Setelah kecoklatan, langsung aja kita masukkan ke blender, dicampur dengan itu pumpkinnya, labu kuningnya, terus ditambahkan susu, blender sampai halus. Ini blendernya bisa kita rebus sebentar sampai mendidih.